Pendekatan Malaysia mengamalkan dasar luar yang seimbang antara rantau barat dan timur amat tepat dan wajar. Beberapa perjanjian dimeterai bersama negara utama di rantau berkenaan. Bukti Malaysia berada di landasan yang betul bagi mengekalkan keharmonian dan kemakmuran. Sebagai contoh, Malaysia telah pun terlibat dalam penubuhan non-aligned movement. Ini adalah dululah non-aligned movement atau NAM. Dan sekarang juga Malaysia ada perhubungan giat ekonomi dan perdagangan dengan negara China, dan sama juga ada juga hubungan giat dan perdagangan dan ekonomi dan sebagainya dengan negara Amerika Syarikat. Ini adalah pilihan yang wajar dibuat oleh negara seperti Malaysia. Perdana Menteri pada mesyuarat khas WEF menjelaskan Malaysia mengamalkan pendekatan dasar luar yang seimbang antara barat dan timur bagi mengelak sebarang keadaan yang dilihat sebagai provokatif.